Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina innaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya terhadap uh, channel dakwah ini lewat infak dakwah. <tuh> yang semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Sudah suatu yang wajar lah kalau kita mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang secara ekonomi dilebihkan ya menjadi kelompok yang agnia ya sehingga mereka e, mengambil peran dalam dakwah lewat sholawat itu ya karena lewat itulah e, kajian ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya sehingga kita berterima kasih itu menjadi sesuatu yang ya 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 pantasnya begitu justru kalau nggak berterima kasih tidak pantas ya <tuh> oke okay. ini Kopinya masih panas nih Nih <tuh> Masih <tuh> panas kopinya Ntar aku taruh Mana dulu Sini Oke okay. uh, Untuk power terkasihku Dimanapun Kalian berada Juga aku ucapkan Terima kasih Atas anti skip Dan anti downloadnya Semoga selalu Always begitu <tuh> Semoga <tuh> Selalu always begitu <tuh> Atau semoga always selalu begitu ya <tuh> Dan yang bagi berkenan silahkan untuk Men-share link-link kajian dari channel dakwah ini Dan semoga itu menjadi juga catatan bahwa Engkau telah mengambil peran dalam siar ya Meskipun hanya sekedar uh, men-share uh, Aku baru pulang ini ya Tadi ada undangan halal bihalal dari kelompok kajian yang mana itu dulu diasuh oleh almarhum guru Al-Qur'anku yaitu Gus Husnul Hadi ya. Dan ketika beliau apa umroh, umroh atau haji aku lupa dan aku diminta oleh jamaah untuk menggantikan beliau selama umroh untuk mengisi kajian. Dari sana awal interaksinya ya. Akhirnya kemudian aku berinteraksi menjadi sahabat baik dengan kelompok kajian itu. Dan tadi diundang untuk melakukan halal bihalal dan konsolidasi bagaimana ke depannya kelompok kajian itu ya. Ya maklumlah pesertanya sudah berumur semua ya. Yang 50-an ya ada tapi rata-rata ya sudah sudah di atas itu ya sudah sepuh bahkan ada yang sudah kepala 7. <tuh> Apalagi yang undang datang ke sini ya, jadi kalau aku nggak datang ke sana ya nggak enak sungkan ya. Orang tua sudah datang ke yang muda, masa yang muda diundang nggak datang gitu. Jadi ini agak sedikit uh, lelah juga ya. Di samping itu kondisi kurang kurang mendukung. Ini mendung ya, jadi agak gelap meskipun kita sudah pakai lampu dan tetangga juga sudah <laughs> mengalunkan. Uh, musiknya yang mendayu-dayu jadi nanti kalau misalkan ini ada gangguan-gangguan ya dimaklumi lah ya karena ini kedap suara eh sorry karena ini tidak kedap suara studionya <tuh> oke okay. di yang kemarin aku membuat judul dan itu bukan pepesan kosong ya bahwa Al-Quran tidak pernah mengatakan Allah itu menciptakan bintang untuk melempari setan. Ya, itu ada lima seri. Dan itu aku unggah semua apa adanya di YouTube. Dan semua mata dipersilahkan menonton. Artinya aku tidak bisa mengkonstrain ini yang boleh nonton ini yang tidak. Artinya apa? Itu bisa ditonton publik dan aku bertanggung jawab penuh secara intelektual untuk mempertaruhkan apa yang aku sampaikan dalam kajian itu kepada publik. Kan di awal aku sudah ngomong. Ya. Jadi aku ingin juga mendidik kalian ya supaya mempunyai sebuah konfidensi level yang bagus. Konfidensi itu percaya diri. Dan percaya diri itu bisa bagus kalau disertai atau di backing atau di backup oleh ilmu pengetahuan. Ya. Aku kan sudah ngomong kalau ada yang tidak sepakat kita bisa diskusikan dengan siapapun Dengan pasirin yang sudah menafsirkan Al-Quran Dengan yang alumni yang katanya dari manalah Mau dari luar mau dari dalam negeri terserah Mau enggak silahkan Apabila ada yang bersedia memfasilitasi Kita diskusikan mana yang benar <tuh -tuh> Artinya apa? Kalau aku sudah bilang begitu aku bukan pepesan kosong Kalian boleh, atau siapapun boleh, menilai aku dari kulitnya, dan kalian anggap sesuatu yang ya, tidak jauh dari yang apa yang kalian lihat di jalanan, tidak ada masalah bagi aku. Tapi soal otak, nanti dulu, <tidak> jauh, nanti dulu ya, soal lain-lain ya, silahkanlah, silahkan, kalian berhak menilai. Tapi itu soal otak nanti dulu. Itu tanggung jawab intelektualku. Makanya aku sampaikan ke kalian, kalian harus punya konfidensi level tingkat tinggi supaya bisa caranya bagaimana harus di backup oleh pengetahuan. Kan itu sudah ada videonya sudah selesai alhamdulillah selesai tamat 5 episode. Siapa mau bantah silahkan <tuh> Ya. Dan Alhamdulillah sudah selesai Supaya kalian kalau ditanyai oleh teman-teman lintas iman Kalian bisa menjawab secara rasional Bagaimana itu? Kok ada katanya di Al-Quran Allah menciptakan bintang untuk melempar setan <laughs> Nah sekarang dengan kajian yang kemarin Kamu bisa memberikan jawaban yang itu cukup-cukup Menjelaskan secara holistik Pendekatan saintis yang aku tawarkan kepada kalian karena untuk memahami Al-Qur'an itu memang perlu disiplin-disiplin ilmu lain seperti aku bilang kemarin. Tentu aku tidak punya kapasitas untuk menjelaskan bagaimana lampu-lampu itu masobihah itu ketika masuk dalam apa? orbit bumi, dia dicampakkan oleh yang namanya langit yang di dalamnya ada atmosfer, ada uh, apa lagi? Nih? Ada lapisan oson atau segala macam Ya tentu itu di, di, di luar uh, kapasitasku ya Karena aku tidak punya disiplin ilmu Tetapi Kerangka besar berpikirnya Begitu Dan aku sudah jelaskan Maka sebelum dia menyentuh bumi Dan itu menimbulkan kerusakan Maka oleh langit Dia dihempaskan dulu Gitu ya Dirojum Dihempaskan Dicampakkan gitu Oke okay. Oke itu sudah kita selesaikan dan aku lupa kemarin cari no le, uh, tafsir tafsir samawat eh, mungkin yang bawah itu kitab kitab iya iya sepertinya itu yang biru itu iya yang biru uh, kalian perlu buku ini ya supaya nanti uh, <laughs> hijau sorry bapak Musa <laughs> hijau ini katanya itu ya ini hijau aku bilang biru ini tafsir samawat bagus ini kalian bisa bisa carilah ya jadi nanti kalau ada di Al-Qur'an berbicara tentang samawat ya. Ini cukup membantu tafsir samawat. Ini buku lama tapi ini ya. Tulisannya aja masih kecil-kecil tuh. Ini aku aku copy ini dari guru al tuh Cakmat yang punya. Ini ya. Kecil. Sangat-sangat mendukung ini tafsir samawat ya. Karena Al Quran itu berbicara juga bukan hanya tentang ardi, dia juga berbicara tentang samawat. Jadi kalau kamu ngomong itu ada argumentasinya, handal, ada literalnya, literasinya itu cukup handal, gitu loh. Bukan pokoknya, pokoknya. Aku tidak mengajarkan kamu Islam pokoknya, tapi Islam rasional, seperti yang dikumandangkan oleh pewar kita dari Gersik, Islam rasional, gitu, ya karena Allah akan akan tidak suka terhadap hambanya yang tidak menggunakan akalnya itu di ada di surat berapa itu surat 10 100 atau surat 110 silahkan cari dan Alhamdulillah sudah kita selesaikan tentang <laughs> bintang yang katanya jadi alat lembar setan dan kali ini ya kita akan membahas tentang samawat juga yaitu tentang bersemayam di atas ars itu masih sama wad juga ini juga akan membantu ya supaya kamu ngerti gitu loh ya kalau nggak ngerti cuman terjemahannya aja diterima sebagai sebuah kebenaran yang mutlak padahal itu salah kan kacau ingat ya umat islam harus cerdas kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda Kitab suci itu absolut, dia tidak boleh diganggu gugat. Terjemahan kitab suci boleh. Kitab suci itu produk dari Allah, sedangkan terjemahan kitab suci produk budaya, produk dari manusia. Yang namanya budaya manusia, dia bisa salah, bisa benar, dia bisa kita gugat. Dan kita sudah menggugat. Dan yang kita gugat itu terjemahannya. Paham ya? Bukan original teksnya, kita tidak boleh. Jadi kalau otak cerdas itu bisa membedakan Oh ini yang dikritik ini terjemahannya Bukan kitab sucinya gitu loh Tapi kalau yang bodoh-bodoh itu ya ya biarlah dia bodoh Nggak tahu apa itu kitab suci dan apa itu terjemahan kitab suci Ya karena dia biasa pegang terjemahan Nggak pegang kitab sucinya Ya memang nggak ada kitab sucinya Yang dia pegang kan cuma terjemahan kitab suci Ya biarin aja <laughs> ya, repot kalau kamu diskusi dengan orang bodoh itu akan menggeret kamu ke belakang dan kamu akan kerepotan ya sudah biarin aja tidak memberikan manfaat apapun kepada kamu maka kalau cari teman diskusi minimal selevel atau kalau bisa di atasmu levelnya kamu dapat ilmu baru dari dia kalau yang kelas-kelas curu <laughs> capek dia akan menggeretmu ke belakang seperti di sini ya aku mau ke Jakarta, aku sudah sampai Jogja. Eh dia menggeret aku lagi ke Surabaya kan bikin repot. <laughs> gitu ya. Jadi karena dia tidak tahu apa itu kitab suci dan terjemahan kitab suci dan orang Islam itu diuntungkan punya original teksnya. Ya. Terjemahan itu boleh dikomparasi dengan terjemahan lainnya. Tapi kalau untuk mencari eh, Terjemahan mana yang benar? Maka itu parameternya adalah original teksnya, karena sumbernya di sana. Ya alhamdulillah kita bersyukur kita masih punya original teksnya. Kalau kita nggak ketemu di terjemahan, ya sudah kembalikan aja ke original teksnya. Yang repotnya kalau original teksnya sudah nggak ada kacau itu. Semua pegang terjemahan-terjemahan. 10 orang menterjemahkan bisa menghasilkan dua terjemahan itu masalahnya. Maka kita harus proud, harus bangga, harus bersyukur. Al-Quran masih dalam edisi original teksnya bisa kita lihat. Makanya aku diberi semangat oleh guru al -Quranku. Kenapa kita belajar Al-Quran? Supaya kamu tidak tergantung terhadap siapapun, kamu bisa mengerti sendiri. Itu tujuan kajian dulu yang diberikan kepada guruku. Jadi nggak tergantung pada mufasirin, nggak tergantung terjemahan orang. Kamu ngerti sendiri. Oh ayat ini begini, oh ini begini. Seperti kamu kalau sholatnya. ini wajah tuh wajah iya. Itu artinya apa? Kamu setor muka ke Allah. Wajahmu itu kamu kamu setorkan ke Allah begitu. Kan tidak. Hak itu adalah sebuah bahasa sastra ini wajah tuh aja iya cara pandangku itu aku selaraskan dengan cara pandang Allah atau cara pandangku itu menurut cara pandangnya Allah jadi kita tidak mengikuti cara pandang setan-setan itu itu loh bukan ini mukaku tuh disetorkan kepadamu ya Allah bukan kalau kita tahu terjemahannya oke sekarang aku lanjut Aku ucapkan eh, mohon dipersori kepada yang sudah merequest di mana requestnya sudah beberapa waktu yang lalu tolong dijelaskan bagaimana bersemayam di atas ars itu. Ya. Aku kembali lagi mengatakan, aku akan membuat judul yang itu menantang, ya. Ya. Seperti kemarin Ketika orang ngomong bintang itu untuk melempar setan aku ngomong tidak aku kan tidak pernah mengatakan bintang untuk melempar setan makanya komentar ini sangat fantastis ya ini kalau nggak salah komentar saudara kita dari Karawang atau mana ya yang LYB ini di kajian kita kemarin di penutup ya seri kelima ya tentang bintang itu katanya begini Insya Allah setuju dengan pemahaman ini. Suatu lompatan yang luar biasa. Ini komentar ini yang atas sendiri. Lain apa suatu lompatan yang luar biasa. Makanya, sampai detik ini, powernya kajian ini nggak sampai seribu, masih lima ratusan. Sekian, karena apa? Memang kajian-kajian ini untuk orang-orang yang berani berpikir luar biasa. Ya kalau kita berbicara kurva normal statistik itu ya yang luar biasa itu mesti di ujung sini atau di ujung sini tinggal luar biasanya luar biasa pinter atau luar biasa goblok. Kalau yang normal tuh ya yang di tengah itu. Kalau kita belajar kamu kalau tahu statistik kurva normal yang yang seperti itu ya. Dan kita adalah luar biasa yang berusaha untuk menjadi pinter bukan bukan untuk menjadi goblok. Maka ketika ini aku lihat powernya belum sampai 1000 masih jauh masih 597 kali tonton dalam waktu berapa jam ini berapa jam itu nih? yang yang kemarin masih sedikit nggak sampai 1000 ya karena apa memang menu kajian kajian ini untuk mereka yang berani berpikir luar biasa 23 jam 1000 nggak sampai separuhnya aja Ya separuh lebih dikit masih 500an sekian karena apa? Kalau dalam bahasa edukasi kita mengadakan overlapping, lompatan ke depan, overlapping, lompatan ke depan. Seperti ini benar komentarnya, lompatan yang luar biasa. Tidak ada terjemahan seperti kemarin. Ayo mau pasirin mana? Hadapkan sini. Nggak ada. Ya, nah, maka aku bilang lompatan-lompatan yang luar biasa itu hanya bisa diikuti juga oleh orang-orang yang berpemikiran luar biasa, maka kita tahu yang luar biasa itu justru sedikit. Yang biasa itu yang seabrek-abrek, lah. Kalau powernya sedikit, ya, karena memang ini untuk orang-orang yang berpikir luar biasa, bukan yang biasa. Yang luar biasa itu sedikit, yang biasa itu karungan. Gitu loh. Ya, nah, sekarang aku akan mengajukan lagi sebuah tajuk seri pertama kita. Jangan katakan Allah atau Allah bersemayam di atas ars. Jangan. Tanda seru. Ya. Kemarin pernyataan tidak ada Al-Qur'an mengatakan Allah menciptakan bintang untuk lempar setan. Kalau sekarang tanda seru. Jangan katakan Allah bersemayam di atas ars. Ya. Ini ya. Jangan Katakan Allah bersemayam di atas ars. Ini seri ke satu. Ya. Dari judulnya saja sudah <laughs> menantang. Kalau kalian paham, kalau nggak paham ya dianggap biasa saja. Tapi ini bukan klik bait loh ya. Benar aku sungguh memerintahkan kalian kalau sudah ngaji sama gue seperti ini, jangan lagi mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Itu aku yang perintahkan. Nah kan ya kalau kita lihat Rame itu di Facebook Di Youtube Terjadi pertentangan antara dua kelompok Yang aku sudah bilang Dari pertentangan itu maka aku bikin video Yang sudah dua tahun lalu Kalau kamu ingin tahu Allah atau Tuhan secara objektif Lebih baik kamu tidak percaya Kalau Allah itu ada Sudah selesai Karena apa? Kita tahu Allah Itu sebatas yang Allah nyatakan Allah menyatakannya di mana? Di kitab suci. Ya sudah katakan di kitab suci. Permasalahannya ketika teks-teks suci itu diterjemahkan bermasalah, itu akan menjadikan pemahamannya juga bermasalah. Maka dua kubu ini, yang satu itu alumni Mesir dan Maroko, yang satunya alumni Madinah dan Saudi, Dua kubu ini pada pada goblok, sama gobloknya. Aku bilang goblok, aku nggak apa-apa sih. Goblok, goblok, goblok. Karena apa? Mereka menelan terjemahan Al-Quran, mentah-mentah sehingga berdebat. Yang satu ngomong, lihat itu teksnya memang di atas harus, dan orang, bener, ayo kita pasrah kepada yang di atas. Allah kan di atas itu satu juga ngomong enggak ada bilang bahwa Allah bersama bersama inaloha Asobirin Allah bersama orang-orang yang sabar coba gimana ada lagi Allah aku bersamamu dimanapun kamu berada oh berarti Allah dimana-mana Allah dimana-mana nanti gimana kok Allah dimana-mana rame karena dua kelompok ini baik yang dari Saudi dan dari Madinah yang ataupun yang dari Maroko dan dari Mesir itu sama-sama menerima terjemahan ini sebagai sebuah kebenaran. Jadi tak bilang tadi sama-sama gobloknya akhirnya seperti itu. Kan aku sudah bilang kalau aku gregetan tolong dimaklumi. Kenapa? Tidak pantas orang-orang seperti mereka itu berdebat dengan terjemahan yang tidak dibenarkan harusnya didekonstruksi dulu. Nah kemarin waktu kuliah kemana? Sekarang sudah dipanggil Ustadz, dipanggil ulama, apalagi yang satunya paling seneng kalau komentar bit a, bit e, bit u. Bahwa ya terjemahan ini dibenarkan gitu loh. hal-hal yang, yang tidak substansi di putar balik putar balik seperti kaset tapi yang substansi dia maja tanpa dianggap sebagai kebenaran lah waktu pendidikan ngapain aja kerjanya di sana gitu loh Bismillahirrahmanirrahim ini kalau nggak ditiup sebabnya kan ini <laughs> jadi kumis nanti ada anu lih sendok li ya kopi tubruk jadi kalau di sebetulnya kan di tiup itu tidak boleh ya karena apa eh CO2 kita di sini akan bereaksi menjadi racun gitu ya. maka kalau di ini kan karena ada apanya namanya bubuk-bubuknya itu kalau nggak di, dia kan ngumpul kalau kalau nggak di nanti di sini nah, makanya kalau ditiup tiup gini Hadisnya ada kan dilarang ya. Maka mengantisipasinya jangan langsung diminum. Menunggu netralisasinya reaksi antara karbon dioksida yang kita tiup gitu loh. Ya, disiasatnya begitu. Tapi sebetulnya ya kalau bisa jangan, jangan ditiup. Nah, ini seperti ini. Kopi <gupi> tubruknya. Bismillahirrahmanirrahim. kok oh, tumben apa kurang manis enggak ya, apa-apa wis <tuh> mamamu tumben bikin enggak manis oke okay. ya <tuh> jadi perdebatan dua kelompok itu yang bikin aku gregetan terus aku bikin video yang aku bilang kalau kalian mau tahu Allah secara objektif mending kalian nggak usah percaya kalau Allah itu ada karena nggak mungkin Allah itu transenden kita imanen. Tidak mungkin kita yang imanen mengetahui Allah secara objektif yang transenden itu. Allah menyatakan eksistensinya lewat kitab suci. Di antaranya di sini. Tentang Allah bersemayam di atas aras. Itu banyak ayatnya. Ya. Banyak ayatnya. Ya. Sehingga bagaimana cara memahami ayat itu? Kan jadi masalahnya kan di sana. Ya. Ini aku bacakan. Enggak usah aku tulis ya, aku bacakan saja. Al-Arab 54. Yunus 3. Araat 2. Toha 5. Al-Furqan 59. As-Sajadah 4 ya terus lihat ini al hadid al hadid 4 juga itu semua menyatakan bersemayam di atas aras dan ayat ini jadi perdebatan mereka karena apa mereka sudah menerima terjemahan yang ada tanpa memberikan kritik teks itu terjemahannya benar betul Nah, sekarang di sini nih, di channel yang seperti ini kita ngaji bareng. Ya. Dan aku larang kamu untuk mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Ya. Eh uh, sebelum ke sana, aku mau menjelaskan dulu kepada yang sudah request eh uh, tajuk ini, nggak tahu mungkin ada udah lama ini ya mohon dipersori ya memang pertama mod aku nggak bisa dipaksa kalau nggak mod ya nggak bisa yang kedua eh, sempat terlupakan jujur karena banyak ya makanya kalau aku nggak sempet apa namanya itu like komen kalian ya mohon di dimaklumi karena memang begitu banyak karena kadang, kadang baca sekilas like baca sekilas like gitu ya Uh, makanya aku ucapkan terima kasih atas kesediaannya menunggu sehingga kajian ini dapat kita unggah dalam menu kajian utama kita uh, yang kita mulai di senja ini ya terima kasih sudah setia menunggu oke sekarang aku mau bertanya kepada kalian ya kalau memang Allah bersemayam di atas ars ya. Lalu dulu mana Allah dengan ars? Coba. Dulu mana? Ketika arsnya tidak ada, Allah bersayam, bersemayam di mana? Ya. Yang ber, yang yang kedua, di samping yang pertama tadi. Apakah Allah itu memerlukan atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Kan itu sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Artinya, kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, tergugat, terjemahan ini tergugat. Ya. Benarkah Allah itu bersemayam di atas 'ars? Ya. Dia menjadi tergugat. Ya. Ini aku ambil satu contoh aja ya Surat Yunus Surat Yunus itu surat Sepuluh ya Surat sepuluh ayatnya ketiga Aku langsung ke Terjemahannya aja ya Sesungguhnya Tuhan kamu dia Allah Yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas ars Pertanyaan akan nah, tertimbun Duru mana Allah dengan ars? Lah kalau ketika itu arsnya belum ada, Allah ada di mana? Pertama. Yang kedua, apakah benar memang Allah itu uh, dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dia katakanlah duduk-duduk uh, di atas Ares sana gitu? Untuk gimana? Coba. Artinya kalau dua pertanyaan kritis ini kita ajukan, kita pasti akhirnya bertanya bagaimana memahami Allah bersemayam di atas ars bisa diterima? Akhirnya larilah, wah ini jangan-jangan terjemahannya bermasalah? gitu loh. Jadi tahapan-tahapan eh, logiknya seperti itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya kajian-kajianku yang singular Sebelum masuk kita ke intipati Aku akan mengajakmu pada hal-hal yang bersifat universal dulu Baru nanti mengkerucut ya. Universal dulu Baru nanti mengkerucut Oke Aku akan Sampaikan kepadamu Tentang wal awalu Wal akhiru Ya. Wal awalu wal akhiru. Buka surat Al-Hadid surat 57 ayatnya 3. Ya. Hmm. Quran surat Al-Hadid besi ya. Surat yang ke 57 ayatnya ketiga. Dia katakan Dialah yang awal Yang akhir Yang zahir Yang batin Dan dia Maha mengetahui segala Sesuatu Ya Jadi Bikuli syai'in alim ya. Jadi kalau kita masuk ke original uh, teksnya Wal awalu, wal akhiru, gitu ya. Wa wal batin. Wahua bikuli, syain, alim. Kita mau fokus ke yang bagian wal awalu, wal akhiru. Dialah yang awal, yang akhir. Coba. pernyataan yang maha kuasa itu sebagai yang awal dan yang akhir itu sebetulnya sudah dinyatakan tidak saja dalam perjanjian terakhir tetapi di perjanjian baru juga dinyatakan ya bisa kita lihat di kitab wahyu 117 Wahyu 117. Wahyu 28. Kalau ada masuk musik mohon dimaklumi ya, tetangga lagi bergembira ria ya sudah kita maklumi saja <ketawa> ya. <ketawa> ya memang bukan studio mau gimana lagi ya. Makanya minta bantuan doa bisa punya rumah, punya studio yang apa namanya kedap suara ya. <laughs> wahyu 117, Wahyu 28, Wahyu 216. Ya. Wahyu 2213, Wahyu 2213. Nanti mungkin ada yang tanya, bahwa Yesus itu Allah karena dia Alfa Omega. Itu videonya sudah kita bahas ya. Jadi jangan bikin rewel lagi di sini itu sudah kita bahas jadi cangkemmu nggak usah rewel ya bahwa alfa omega yang disematkan kepada Yesus bukan berarti dia Allah lo kenapa kok bisa bisa penjelasannya silakan tonton di videonya sudah ada ya jadi kalau ini kita kembalikan ke ke original teksnya dia adalah alfa omega alfa itu huruf pertama alif. jadi alpa A itu sebetulnya nyontoh. Jadi huruf-huruf yang diperkenalkan Allah, Allah memperkenalkannya lewat lisanul Ibraniun atau istanul Ibranian Alep Baru Allah menyatakan dalam lisanul Arabian, Arabijin, Alip. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu semua berasal dari Allah. Baru kemudian dikopas masuk ke Latin menjadi A, masuk ke Gerika Yunani menjadi alfa. Gitu. Cuman kalau kita tidak teliti. Abjad itu lisanul Arabian loh, abjadun. Ya? Jadi jangan kamu terkesima seolah-olah itu semua dari barat sini orang barat. Enggak. kon goblok enggak ruwawasan ya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Okay. Jadi pernyataan Allah yang Wal awal wal-akhiru itu juga terekam di kitab wahyu 1:17. Wahyu 218, Wahyu 2116, Wahyu 2213. Ya. Di sini dikatakan begini. Yang awal dan yang akhir, ya, tentunya panjang nggak aku bacakan semua. Yang awal dan yang akhir. Kemudian yang awal dan yang akhir. Kemudian lagi yang terakhir. Yang awal dan yang akhir. Sekarang kita melihat apakah itu dinyatakan juga dalam perjanjian lama Jadi kalau ini perjanjian terakhir Ini perjanjian baru Kita lihat di perjanjian lama Buka kitabmu di kitab Yesaya Yesaya 6 kalau tidak salah ya Coba aku lihat dulu Y saya, eh sorry sorry sorry, Y saya empat empat ayat yang keenam maksudku ya. Ya ini satu dua ya, tiga Yesaya saya empat empat nomor ayatnya yang keenam. Bisa dilanjutkan ke yang Enggak cukup yang keenam aja ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Ini absolut. <tuh> Sebetulnya kalau kita mau belajar jujur terhadap perjanjian lama Itu semakin mendukung bahwa Ehad itu tidak bisa diterjemahkan kalau tidak tunggal Bukan marah menyelonong satu kesatuan tuh dari Hongkong apa? Itu yang namanya takrib penafsiran sudah berubah dari kerangka berpikir Yahudi sebagai e, pendahulunya Nasrani dan kemudian menjadi Kristen. Ya, kita lihat sejarahnya sudah dikatakan begini beginilah firman Tuhan raja dan penebus Israel Tuhan semesta alam akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian tidak ada Allah selain daripada aku ya jadi kalau di sini yang awal dan akhir ya istilahnya ya ini right. awal akhir ya kalau di PB itu juga begitu, ya. Awal akhir, kalau di PL itu bukannya tidak pakai awal, tapi akulah yang terdahulu. Ini PL ya, dan yang lama terdahulu dan terkemudian, tapi substansinya sama. Akulah yang awal dan akulah yang akhir Akulah yang awal, akulah yang akhir Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian Semua ini menjelaskan kepada kita ya. Ketika semua itu belum ada Semua ini belum ada Tidak ada apa-apa ini Dia sudah ada Ya, begitu juga nanti akhir ya kan aku sudah jelaskan kemarin dunia itu salah satu artinya adalah ketidakabadian dunia ini tidak abadi dia akan berakhir ketika semua tidak ada dia tetap ada ya aku ulangi ketika semua belum ada dia sudah ada ketika nanti semua ada dia juga ada Baru ketika nanti semua sudah tidak ada lagi, dia tetap ada. Ya. Jadi ada tiga fase. Kalau kita kan makhluk tidak ada, ada, tiada. Kalau Allah, ketika semua belum ada, dia sudah ada. Ketika semua ada, dia ada. Ketika semua kembali tidak ada, dia tetap ada. Maka dia yang selalu ada. ini menunjukkan dia absolut pertama. yang kedua dia menunjukkan tidak terikat oleh ruang dan waktu. berikutnya dia menjadi tunggal. karena kalau ada yang menyamai dia tidak 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 menjadi yang wang, wang awal dan yang akhir karena ada yang menyamai. ya. Ini tantangan bagi Tritunggal, nggak bisa. Ya Yesaya mengatakan seperti itu. Ya, akulah yang awal dan yang akhir diikat lagi dengan tidak ada alas... ...lain daripada Aku. Sebetulnya tanpa ada penjelasan, tidak ada Allah lain uh, daripadaku. Itu wal awal, wal akhir itu sudah mengatakan dia menjadi tunggal. Karena tidak ada yang mendahului dia. Ketika semua belum ada dan Ketika semua berakhir, dia selalu ada. Gitu loh. Itu membawa kerangka berpikir kita menunjukkan bahwa dia tunggal. Berikutnya membawa kepada pikiran kita bahwa dia itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, tetapi dia mengikat ruang dan waktu. Justru dia yang mengikat orang dan waktu. Ya. Dia akhirnya dia menjadi tunggal. Dia yang selalu ada, dia yang mengikat ruang dan waktu, maka dia menjadi maha hadir kan? Oke. Okay. Dan dia absolut ya tunggal itu tadi. Ini menunjukkan ke sana, apa yang kita gali dari informasi dari Al-Hadid 573, dari Wahyu 117 218 216 22 13 dan Yesaya 446. Ya. Oke. Okay. Artinya dia yang awal, ya. Dia yang akhir, dia yang ada sebelum semuanya ada dan dia tetap ada ketika semuanya tidak ada dan dia mengikat ruang dan waktu dia tidak terikat oleh ruang dan waktu dan dia yang tunggal karena kalau dia sudah dikatakan yang awal berarti yang awal itu menjadi tunggal kalau ada dua oh bukan dia yang awal ada yang juga awal gitu kan oke ini sudah paham ya Udah paham? Udah berapa lama nih? lu lebih setengah jam kamu nggak bilang? Sudah? Nanti diprotes uangnya terlalu panjang, bismillahirrahmanirrahim Oke ya Ini aku hapus ya, ayat-ayatnya akhir Maka menjadi tanda tanya kita. Kalau terjemahan ini benar, kalau lah ya, kalau. Makanya satu ustaz yang terkenal-terkenal itu mereka langsung berdebat tentang ayat ini tanpa mengkritik ini benar atau enggak. Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang menjadi sebuah anomali ya. Sudah Ustadz sudah doktor, Ngajinya nggak tanggung-tanggung Ada yang di Mekah, di Madinah, di Maroko, di Mesir Kok bisa nggak tahu kalau ini bermasalah terjemahannya Dan mereka berdebat di terjemahan yang bermasalah Ya akhirnya bermasalah maka kita di sini menyelesaikan masalah solving problem. Jadi salah satu tugas kita adalah memberikan solving problem. Karena aku sudah bilang, mengkritisi tanpa memberikan solusi itu tidak bijak nah, aku mengkritisi jangan katakan Allah bersemayam di atas Aras nanti aku berikan solusinya gitu. ya oke kalau ini begini jangan kalau ini begini ya Allah bersemayam di atas ares ya kan ada dua yang harus kita perhatikan ya. bersemayam. baru aras ya sedangkan aku sudah bilang tadi kita di sini dulu ya bersemayam ini berarti kan Allah dia terikat ruang dan waktu kalau ini dipahami secara harafiah Ya, berarti Allah terikat oleh ruang dan waktu dong. Padahal jelas-jelas Allah oh, tidak terikat oleh ruang dan waktu Yang aku sudah jelaskan Dia yang awal dan dialah yang akhir Menunjukkan dia tidak terikat Justru dia mengikat Ruang dan waktu Ini pelajaran fisika agak sulit memang ya Jadi kalau bersemayam Ini kamu pahami secara harapia. Seperti perdebatan mereka Tuh 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 Teksnya begitu Allah oh, bersemayam di atas harus Mau gimana lagi gitu dia menjadi terikat orang dia bertentangan dengan surat al hadid ya oke okay. sekarang apakah bersemayam ini bisa dipahami secara metafora nanti dulu belum tentu juga benar makanya nanti akan kita bicarakan di seri berikutnya ya ini tentang bersemayam sekarang kita mempertemukan dua kontradiksi ini antara allah dan ars ini kita persuskan, nampak deh. Ya? Seperti tadi pertanyaannya, Allah bersemayam di atas arus. Dulu mana Allah dan arus? Harus dijawab. Kalau mengatakan terjemahan itu benar, pertanyaannya selain tadi ruang dan waktu tadi, berikutnya adalah dulu mana Allah dan arus? Padahal sudah jelas, wal awalu wal akhiru, wal awalu wal akhiru wal awal wal akhir. Kok di sini tiba-tiba muncul Allah bersemayam di atas ars. Dulu mana? Allah dan ars. Ketika ars tidak ada, Allah bersemayam di mana? <tuh> Itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Dan kita akan menggali jawabannya pada episode-episode berikutnya. Untuk sementara, sebagai introduction, ini dulu yang bisa aku sampaikan. Insya Allah, semoga kita bisa menyelesaikannya di seri yang kedua, ya, seri berikutnya. Tapi setidaknya introduction ini sudah memberikan gambaran kepada kamu bagaimana seharusnya paling tidak kamu mengatakan ada masalah dalam terjemahan itu, ya. Oke, sampai di sini dulu. Anda setuju silahkan like, Anda tidak setuju silahkan dislike dan cari tempat lain yang itu menyenangkan hati Anda. Ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya, aku doakan semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima dan kita bisa melanjutkan kajian-kajian sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Itu dari aku, Bismillahirrahmanirrahim. Gus Beti ucapkan আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলামিন